Sapawi Rashid. Dihantarnya sekali lagi untuk Kobinong. Gol yang baik. Ciptaan daripada pemain-pemain Trinity. Sapawi Rashid. Dan kita melihat bagaimana kedudukan Kobinong yang terus mengasak bola itu. Melakukan satu tampanan untuk menewaskan Kampon Patomakul. Ya, cukup baik kawalan daripada Sapawi Rashid. Dapat melihat pergerakan Kobinong yang melakukan daripada kawasan Papus. Menggunakan kaki kiri, angle yang kecil tapi tapping masuk ke dalam gol. Cukup baik dan cukup timing yang tepat dilakukan oleh Kobinong dengan keadaan yang sukar untuk mendapatkan gol. Cukup baik pergerakan tersebut. Bah, kita lihat kegembiraan daripada Kim Pangkon bersama-sama dengan pembantunya. Kita ingat, kita masih ingat bagaimana